Selamat datang di Kamar Pojok. Oke, sebenarnya sekarang kita berdua Bambang Tampan yang ada di habisnya. Tampan, iya. Tampan banget sih gue ini. Yaudah. Oke guys, kali ini kita bakal reaction video lagi. Film horor dari True Horror True. Story. Yang berjudul Remember Me. Oke guys. Horror story mulu. Ya. Adanya itu. Adanya itu yang bagus ya kan. Karena kita ingin reaction film-film mereka dan menilai berapa apa horornya gitu ya kan, berapa horornya mereka membuat filmnya dan alur ceritanya seperti apa, terus juga ya seperti itulah niat mereka untuk membuat film itu bagaimana. Kita juga bukan ini ya, kritik juga, kita hanya mengomentari dan menilai sebagai penonton ya kan, ya. Kita semasa penonton kan, penikmat aja ya, nikmat film horor karena kita udah kehabisan pembahasan podcast horor, jadi kita reaction horor saja kali ini guys. Gak punya tamu. Karena kita gak punya tamu, untuk kalian yang punya. Nah, cari ini. Ini gue gunanya di sini apa nih? Cuman gini doang nih. Ya, sabar dulu. Jadi untuk kalian para subscriber dan viewers yang tercinta. Apabila kalian. Ya itu yang baru nih. Tolong boleh ngomong ya babi. Jadi ya apabila kalian punya cerita horor atau apapun itu, boleh nanti kalian cerita di kolom komentar atau di DM Instagram Kapok ya kan. Nanti kita bawakan ceritanya di sini. Tapi dengan versi kalian ya. Oke. Tanpa lama-lama, tanpa basa-basi, langsung kita masuk dan mulai videonya. Oke. Judulnya Remember Me. Tunggu dulu. Dobel kan? Enggak di sama ya kan ya? Enggak. Oh, sini kok motor semua di Jepun, Bu. Import, tapi yang ini Be, import direct. Oh, lagi ngumpul katanya guys. Ini pula. Lagi kongko. Ini. Foto kalau kau bawa banyak sangat wel, kan kau mati. Tidak aku terkeluar. Hilang kita keluar. Hilang kita keluar. Aku delete kau. Aku buat jalan tau kacau saya orang semua. Ini lagi pernah nongkrong nih. Assalamualaikum. Jangan bilang apa ya. Di basement ya? Iya, bukan di basement, di parkiran. Di apartemen ini. Antar penghuni apartemen ya. Kalau ngumpul. Apa bicet? Oh, udah Nuno udah di apartemennya dia. Kayak tahunnya apartemen gua. Ini pernah ke Malaysia? Hah? Pernah. Cengkareng. Beda jauh modelnya, Bang. Baru masuk kamar mandi. Boker. Wudu dia. Andi. Hei, apa tuh? Muji. Oh, yang di sini. Nggak baru ya? Itu kan yang mana? Apa kok? Kopi, gue sleep. Saya Kuzul. Salam. Eh, lambat nak kau jawab? Tak. Sorry, aku tengah nak mandi. Kau sebab Hamdi ni, Dil. Kenapa? Hamdi. Lepas lembangan kita. Lama-lama, asal kelengkap pergi? Dil. Hamdi dah tak ada, Dil. Ha? Hamdi dah meninggal, Dil. Dia baru kena aksiden. Aku tak tahu aku dengar dia. Dengar tu, aku tak tahu. Bila jadi ni? Jangan boleh meninggal, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Okay, Zul. Okay, nanti kau update aku. Okay. Ya Allah. Mana meninggal? Astaghfirullahaladzim. Amin. Ingat tuh. Alhamdulillah. Hei.
Kau dah bilang mak bapaknya Hamdi? Oh. Eh, kau ni dah kenapa? Dia kan anak yatim piatu. Mana ada mak bapak? Terus ada duduk dengan Adil. Ya, memang betul lah. Dia dengan aku dah macam adik-adik. Semenjak bapak dia tak ada, dia tinggal dengan aku dah lama juga ni. Tak expect dia pergi lah. Dia, kasih masa untuk kita gerak lah. Nak buat lah. Oh, okey lah. Okey, okey. Allah. Dia tinggalin. Jangan jagain. Ya, maksudnya warganya gitu, dia sendirian itu. Okay, terima kasih ya. Udah gak ada tadi. Okay, thanks, thanks. Di apartemen, boy. Okay. Stay strong, ah. Thanks. Tunggu diri, Adi. Okay. Tunggu esok, eh. Sorry, aku nak tepuk tanya. Kenapa? Cermin-cermin kat rumah ni patut tutup ke? Oh, itulah. From what aku tahu, tu cuma budaya lama lah. Dari segi dalam Islam, hadis memang tak ada tulis lah. Pasal tengah dia tutup-tutup. Ni lah, cermin ni semua. Okay. Ha, kau boleh Google lagi lah, cek. Sorry, Adi, eh. Okay. Kami jalan dulu, Bapak Rosyaw. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, dia doang. Dia ada doang. Nanti kuburnya besok. Berani lu dia. Cepat. Ini tidur tidur. Berani lah dia. Ya berani lah. Dia mikirnya. Kay. Sisi. Nanti sleep. Ya malam. Mungkin lagi. Ngeri nih gua. Malam nih kayaknya jam berapa gitu. Aku buka. Ya betul. Ini ditutup ya tadi ya? Enggak. Suara. Iyalah. Dari tempat orang masih bisa tidur. Suara lagu ni? Dia main musik. Ini orang atas ni. Dia ngeri gitu. Oh gitu kan. Makanya. Ya hey, Bonji, sleep kan? Saya nak sleep ke? Okay? Kan? Di samping lingkar ni. Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullah, ya Allah. Apa yang aku mimpi ni? Astagfirullah. Ambil berdua. Dua orang. Dua orang. Mati airnya. Salah gue. Ih, lewat bangsat. Kucing. Ini dia. Lewat lu. Come.